dijaga dan dilindungi. Dua gunung yang berdiri tegak tanpa kesombongan, tetap merendah dengan kesuburannya. Hijaunya alam menjadi hiasan tersendiri. Udara yang dingin menjadi simbol bahwa kita sudah menginjak alamnya. Oh ya, teman-teman tahu nggak sih kalau posong itu berasal dari kata pos kosong? Iya, pasalnya area tersebut pernah menjadi area pertahanan prajurit Pangeran Diponegoro saat melawan pasukan Belanda. Karena penjajah berhasil mengendus tempat ini, maka prajurit meninggalkan tempat ini, lantas pos tersebut kemudian dijuluki warga dengan istilah posong, di mana posong adalah singkatan dari pos kosong. Yuk kita lihat segera fasilitas-fasilitas apa saja sih yang ada di posong. Seperti tempat wisata pada umumnya, pengelola wisata di sini telah menyediakan berbagai fasilitas seperti salah satunya yaitu gazebo, camping ground, dan lain sebagainya. Posong berlokasi di Desa Telahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Tepatnya berada di ketinggian 1823 meter di atas permukaan laut. Maka tak heran jika udara di wilayah Posong sangatlah sejuk. Oke teman-teman, jadi suasana di posong ini kan dingin. Nah enaknya kita sambil ngopi gini. Sebagai pemuda yang baik, selain bisa menikmati wisata alam posong di sini, kita juga bisa belajar sejarah dari tempat ini, yang mana telah menjadi saksi bisu perjuangan pahlawan kita melawan para penjajah.